Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, saya percaya Tuhan memberkati kita semua, amin. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa, Saudara, ini adalah bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini, dan siap memasuki tahun yang baru 2020. Saudara, persoalannya banyak orang sekarang ini dalam kondisi khawatir dan takut menghadapi hari esok, menghadapi tahun 2020. Karena mereka mendengar banyak informasi tentang apa yang terjadi di hari-hari ke depan yang akan terjadi. Mulai dari ekonomi global, resesi yang dikhawatirkan, Saudara. Di mana ekonomi Eropa sedang mengalami ya goncangan. Sedangkan ekonomi Hong Kong sedang mengalami kemerosotan. Lalu belum lagi, Saudara, Singapura sedang goncang dalam keekonominya maksud saya. Lalu kemudian, Saudara, belum lagi perang dagang China dengan Amerika dan seterusnya. Orang jadi ketakutan, Saudara. Dan orang khawatir sekali menghadapi hari-hari ke depan. Tapi saya hanya mau ingatkan sama Saudara, dimanapun di dalam krisis, ketika krisis terjadi, di situ Anda baru bisa melihat ekonomi Allah bekerja dengan luar biasa. Sulit buat kita untuk bisa melihat ada ekonomi Allah selama ekonomi yang lain semua dalam kondisi oke. Sulit Anda bisa ketemu dengan orang dan menjadi sahabatmu yang sejati kalau Anda dalam kondisi baik. Kalau Anda mau tahu kondisi sahabatmu yang sejati, tunggu ketika Anda dalam kondisi gak enak. Betul gak, Saudara? Kalau Anda mau melihat ekonomi Allah, tunggu ketika krisis baru Anda bisa lihat bahwa ekonomi Allah itu nyata. Bisa katakan amin? Oleh karena itu hari ini khotbah saya adalah jangan khawatir. Bilang sebelah Saudara, jangan khawatir. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu ada. Khawatir adalah sesuatu yang Anda bayangkan, sesuatu hal yang Anda bayangkan yang belum tentu ada, belum tentu terjadi dalam hidup kita. Betul, Saudara? Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang gak bisa tidur dalam hidup ini, bukan karena masalah sebenarnya. Tapi karena bayangan dari masalah itu, imajinasi dari masalah itu, yang kita kembangkan sendiri. Nah, masalahnya manusia memang punya kelebihan di sini. Salah satu kelebihan manusia adalah mempunyai kemampuan untuk berimajinasi. Kemampuan untuk berpikir lebih daripada makhluk yang lain, Saudara. Tetapi kelebihan ini kalau kita tidak gunakan secara benar, maka yang negatif masuk dalam hidup kita, justru itu berkembang dalam diri kita. Itu yang membuat kita jadi khawatir. Sekali lagi bilang sebelah Saudara, jangan khawatir. Mari kita buka firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 6, 31 sampai 33 saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Coba teriakan sama saya, jangan khawatir. Oke, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Saudara, makan, minum, pakai adalah kebutuhan setiap hari. Anda dan saya tiap hari akan berurusan dengan itu. Nah, Tuhan lagi berkata, jangan pernah khawatir untuk hal-hal yang bersifat sehari-hari. Jangan khawatir. Kenapa dia bilang jangan khawatir? Ada alasannya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti, Saudara, kekhawatiran bukan milik bangsa yang mengenal Allah, tapi milik bagi bangsa yang tidak mengenal Allah. Sementara Saudara dan saya adalah umat tebusan Allah, umat tebusan Tuhan, dan merupakan bangsa yang mengenal Allah. Jadi harusnya Anda dan saya tidak perlu khawatir. Tapi seringkali kita terpengaruh oleh mereka, karena kita bergaul dengan mereka, dan mereka mempunyai pengertian tertentu dari pikiran mereka, mempengaruhi kita, dan akhirnya kita ikut-ikutan mereka. Anda dan saya adalah bangsa yang mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah, makanya mereka khawatir untuk makan, minum, pakai. Halo? Nah, kita lanjutkan berikutnya. Akan tetapi, dikatakan begini, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Coba bilang, Bapa di sorga tahu keperluan saya. Bukan cuma satu dua, tapi semua keperluan saya Bapa mengetahuinya. Ya. Nah, ayat 33, tiba-tiba terselip ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu kerajaan Allah berarti yang paling penting, yang paling Anda utamakan, prioritaskan kerajaan Allah. Di dalam kehidupan ini, saat-saat Anda mengalami pergumulan hidup, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul, jangan cari yang lain, cari kerajaan Allah. Dua orang doang yang berkata amin dan mengerti. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Di saat-saat Anda mengalami stres, di saat-saat Anda mengalami ketegangan, kesulitan, kekhawatiran muncul, cari kerajaan Allah, bukan yang lain. Amen. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita menganggap sepele yang nama mencari dan mendahulukan kerajaan Allah. Itu menjadi prioritas hidup kita, Saudara. Kenapa? Saya mau kasih tahu Saudara satu hal. Oke? Waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, waktu dia membuka matanya,
Kira-kira yang pertama dia lihat apa coba? Coba saya mau tanya, kira-kira yang dia lihat pertama apa? Anda bisa jawab? Oke, katanya lingkungan. Apa yang Anda bisa, apa yang kira-kira yang Anda melihat pertama kali? Saudara tahu? Wajah Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan menghembuskan berarti cukup dekat dengan dia. Waktu Allah menghembuskan nafasnya, maka ketika dia buka, yang pertama dia lihat adalah wajah Tuhan. Betul? Oleh karena itu saudara, manusia diciptakan the first time, pertama kali dia yang lihat, bukan yang lain dia lihat wajah Allah. Oleh karena itu Anda dan saya perlu yang pertama, Anda harus cari adalah wajah Tuhan. Tapi selalu yang kita cari, teman kita yang bisa tolong kita. Halo? Betul? Manusia diciptakan di hari ke-6. Kenapa di hari ke-6? Saya percaya bukan di hari pertama. Kalau manusia diciptakan di hari pertama bisa teriak, bisa stres, bisa trauma. Karena semua masih gelap. Allah ciptakan hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-5. Artinya apa? Tuhan sediakan semuanya. Artinya Allah akan mengatakan, kamu gak usah khawatir, yang ini semua aku sudah sediakan. Asal kamu lihat mencari wajahku, asal engkau mencari aku, semua ini ada. Halo, amin. Di hari ke-6 manusia diciptakan. Hari keberapa? Hari ke-6 manusia diciptakan. Betul? Setuju saudara? Oke. Nah sekarang saya mau tanya, saya pernah bicara kalau tidak salah di sini. Di hari ke-6 manusia diciptakan, besoknya hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7 adalah hari apa? Hari Sabat. Saudara dengar, hari Sabat adalah hari berhenti. Manusia diciptakan hari pertama tidak disuruh kerja. Anda ngerti? Ngerti gak? Hari pertama manusia diciptakan itu hari ke-6. Besoknya gak disuruh kerja. Anda gak ngerti saudara. Saya ulangi saudara, hari ke-6 manusia diciptakan. Besoknya hari pertama manusia tidak disuruh kerja. Disuruh ngapain? Berhenti istirahat, bukan cuma istirahat. Nganggur, tidak. Dia jalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden untuk bisa mengerti hati Tuhan, untuk bisa mendownload hati Tuhan, untuk tahu tugas-tugas Tuhan sebelum dia mengerjakan sesuatu. Tetapi umat Tuhan hari-hari ini enggak kerja dulu, kalau udah kepentok baru cari Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita menjadi khawatir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran terjadi ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita menjauh dari sumbernya, maka yang ada adalah ketakutan. Tahukah saudara ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama adalah ketakutan menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Kenapa saudara bisa khawatir? Karena kita lupa bahwasanya Anda dan saya hidup karena Tuhan. Buat saya Tuhan bukan cuma sumber hidup, tapi buat saya Tuhan adalah hidup saya itu sendiri. Karena tanpa dia, tanpa nafas Tuhan dalam hidup kita, kita sudah selesai dalam hidup ini. Kita akan berjuang dengan kekuatan kita. Halo? Ada amin saudara? Oleh karena itu jangan khawatir. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka Bapamu tahu dan dia juga akan memberikan semuanya kepadamu. Ada amin? Ayat 34 kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Sekali lagi teriakan, jangan khawatir. Jangan khawatir akan apa? Hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk. Tuhan tadi bilang ayat 31, 32, jangan khawatir hari ini, makan, minum, pakai. Lalu dia lanjutkan di ayat 34, jangan khawatir untuk besok. Jangan khawatir tentang hari yang akan datang. Jangan khawatir tahun 2020. Jangan khawatir tahun 2021. Kesusahan sehari, cukup sehari. Hari ini susah, besok ada apa? Saya tanya hari ini susah, besok? Hah? Senang? Anda baca ayatnya benar gak sih? Kalau baca ayat yang benar. Ayatnya bilang begitu, jangan Anda jawab yang lain. Hari ini kesusahan, sehari cukup sehari. Hari ini susah, besok apa? Susah. Lo emang benar firman Tuhan bilang begitu. Besok susah, lusa susah. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kesusahan itu Anda perlu Tuhan. Karena Tuhan memberikan rahmat yang baru setiap pagi buat saudara untuk menghadapi kesusahan itu. Jadi besok ada apa? Kesusahan sehari. Jadi gini loh, yang hari ini punya susah jangan dibawa besok dong. Selesai sampai jam 12 malam ntar. Lewat, puji Tuhan, haleluya, lupakan saja, haleluya. Ada amin. Tapi kita selalu bawa yang hari ini ke besok. Yang lebih cilaka lagi, yang tahun depan 2020 Anda belum terjadi, Anda bawa hari ini.
Terjadilah akumulasi yang kemarin, hari ini, dan yang ke depan. Itu yang bikin Anda stres, khawatir, ketakutan, gak bisa tidur, dan seterusnya. Banyak orang gak bisa tidur di rumah, tidurnya di gereja. Saudara mau tahu, hari-hari ini banyak orang sakit. Banyak orang stres. Banyak orang depresi. Karena mikirin terlalu jauh yang belum tentu terjadi. Amin, saudara. Saya berharap, saudara, jangan mikirin yang terlalu jauh, yang negatif. Banyak orang Kristen kreatif untuk yang negatif. Haleluya. Karenanya banyak orang takut mengenai biaya hidup, takut mengenai usia, takut dan sebagainya. Enggak usah takut, saudara. Amin. Coba bilang lagi sebelah saudara, enggak usah khawatir. Khawatir itu sama takut itu saudara seiman tahu. Sekali Anda khawatir, dia akan panggil saudara seiman yang takut. Kalau Anda takut, dia akan panggil saudara seiman yang khawatir. Khawatir dan takut kalau sudah ada di dalam hidup saudara, kedua saudara seiman ini saling menguatkan satu sama lain. Dan itu tidak akan pernah membuat Anda bisa keluar dan lepas dari rasa takut dan khawatir saudara. Tahukah saudara orang yang sering khawatir membuat dia lebih cepat capek? Percaya sama saya, orang yang kekhawatirannya terlalu tinggi, hidupnya cepat letih. Bukan fisik. Kalau cepat capek fisik gampang, tidur, istirahat, besok bangun pagi seger. Tapi masalahnya khawatir justru bikin kita fisik juga makin lemah karena gak bisa tidur. Betul? Setuju gak? Betul gak saudara? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran itu berbahayanya begini. Ketika Anda jarang, bukannya jarang, gak bisa tidur, sering-sering gak bisa tidur, penyakit datang. Ya. Saya pernah ketemu seorang pria, seorang bapak. Sekalo, karena saya pagi setiap hari berenang, habis berenang saudara saya ke sauna. Nah di sauna saya sering ketemu bapak yang lebih muda dari saya usianya. Saya lihat di sininya saudara garis hitam. Saya bilang kamu kurang tidur. Iya pak susah tidur. Saudara ini kasih Tuhan ada banyak orang hari-hari gak bisa tidur karena stres mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Siapa yang pernah mikirin sesuatu yang belum terjadi? Yang namanya khawatir. Coba angkat tangan, orang jujur masuk surga. Ayo, haleluya. Pernah khawatir? Pernah ya. Nah, sekarang saya tanya nih satu hal sama saudara ya. Kan Anda pernah khawatir? Iya dong, tadi kan angkat tangan kan? Anda pernah khawatir? Dari Anda punya pengalaman, kekhawatiran Anda selama ini, coba Anda cek, berapa persen yang betul-betul terjadi? Kadang-kadang enggak terjadi. Betul? Coba yang bilang, enggak terjadi itu Pak, angkat tangan. Enggak terjadi, coba angkat tangan. Coba yang bilang, ya 10% lah terjadi, coba angkat tangan. Coba yang bilang 100% terjadi, coba angkat tangan. Enggak ada. Saudara tahukah semua imajinasi, bayangan, persepsi yang Anda munculkan sendiri yang sebenarnya enggak ada. Jadi kalau begitu, kekhawatiran Anda selama ini, ilusi dong. Hah? Benar gak? Jadi kalau gitu selama ini Anda punya kekhawatiran belum tentu terjadi. Kalau dan banyak yang bilang gak terjadi. Kalau itu gak terjadi, terus kenapa khawatir lagi? Kenapa bayangin lagi? Udah tahu gak terjadi. Kok masih ngulang? Coba bilang sebelah saudara, kalau ngulang yang benar coba bilang gitu. Jangan yang salah diulang. Nah kalau Anda sudah sulit tidur, Anda punya fisik lemah, Anda punya emosi gak stabil karena kurang tidur. Saudara yang dikasih Tuhan, akibatnya saudara, Anda menjadi orang yang tidak bisa fokus dalam bekerja. Kalau Anda sudah gak bisa fokus dalam bekerja, dan kalau Anda sebagai seorang karyawan, jangan heran Anda gak menjadi orang yang produktif. Kalau Anda gak menjadi produktif di akhir tahun, ketika Anda mulai ada assessment dari bos, dia akan melihat KPI, Key Performance Index Anda. Ketika Anda punya KPI, Anda punya produktivitas tidak bagus, jangan heran gaji gak naik. Jangan heran bahkan mungkin Anda akan dihentikan atau disuruh berhenti atau mengundurkan diri. Karena kita tidak bisa perform. Nah apa yang terjadi? Anda begitu melihat seperti ini, ketakutan semakin dahsyat dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara, kekhawatiran itu bisa banyak pengaruh dalam hidup saudara. Alkitab menceritakan ada perumpamaan tanah hati yang berbeda-beda. Ada benih yang ditabur di berbatu-batu. Ada pernah dengar perumpamaan itu? Ditabur di dalam tempat di mana ada semak duri. Ditabur di tanah yang subur. Di tanah yang subur tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Betul ya? Nah saudara, di tanah yang berduri apa artinya?
Saat benih itu tumbuh, lalu duri itu mencekik, duri itu menekan, sampai akhirnya benih itu mati. Itu bicara soal firman yang kita dengar. Anda boleh dengar khotbah setiap hari Minggu, Anda bisa dengar khotbah setiap hari lewat YouTube, tapi benih firman itu tidak akan pernah bisa tumbuh dalam hidup saudara kalau Anda membiarkan kekhawatiran menguasai hidupmu. Karena kekhawatiran itu akan menghimpit waktu benih itu mau bertumbuh dan akhirnya mati. Itu sebabnya mengapa banyak orang yang kekhawatiran dalam hidupnya tidak bisa bertumbuh dalam imannya dalam Tuhan. Tidak bisa bertumbuh kerohaniannya di dalam Tuhan. Karena selalu hidup dalam kekhawatiran, kekhawatiran, kekhawatiran. Orang yang kekhawatiran ngomongnya banyak yang pesimis. Sekali Anda berbicara pesimis, Anda akan melihat sepertinya masa depan saudara terkunci. Jangan anggap enteng dengan kekhawatiran, itu akan lari kemana-mana saudara. Itu sebabnya Anda harus deal dengan ini sebelum Anda memasuki tahun 2020. Supaya waktu Anda masuk tahun 2020, Anda tidak perlu khawatir. Anda tahu ada Tuhan di sana, Tuhan sudah menyediakan dan Dia sudah ada di sana. Dan saya percaya Tuhan menyediakan hari esok yang penuh dengan harap. Allah itu Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Siapa yang percaya Tuhan sudah ada di tanggal 31 Desember 2020? Coba, siapa yang percaya? Siapa yang percaya Tuhan sudah ada di tanggal 31 Desember tahun 2030? Sekarang Dia sudah ada di sana. Betul? Enggak tunggu nanti, sekarang Dia ada di sana. Kenapa? Dia Maha Hadir. Dia Alfa dan Omega. Berarti kalau sekarang, di tahun tanggal sekarang, di jam sekarang, Tuhan sudah ada di tanggal 31 Desember 2020. Untuk apa? Mempersiapkan Anda masuk tahun 2020. Dia sudah siapkan sampai akhir tahun. Lalu kenapa harus khawatir? Itu permainan pikiran. Makanya kenapa Alkitab berkata pembaharui pikiran. Sekali pikiran Anda gak dibaharui, Anda akan dipermainkan di pikiranmu. The real battle, pertempuran yang sesungguhnya ada di pikiran. Halo, amin. Sikut sebelah saudara, jangan khawatir. Haleluya, amin. Nah sekarang saya mau ajak saudara menceritakan bagaimana, kenapa orang bisa khawatir. Why? Kenapa saudara dan saya bisa khawatir? Kalau Anda gak tahu penyebabnya, Anda gak bisa menyembuhkannya. Suatu hari saya lagi konsultasi ke dokter Yanto di kliniknya. Entah lagi kemana, lagi ngobrol-ngobrol. Dokter bilang begini. Oh, gara-gara saya cerita tentang kakak ipar saya yang katanya TBC dan sebagainya. Ternyata begitu dilihat hasilnya, dokter Yanto bilang, mana TBC ini, katanya gitu, saudara. Terus dokter bilang gini, Pak, dokter pinter tuh banyak di Indonesia. Yang kurang, dokter yang bisa mendiagnosa secara tepat, secara baik, itu yang kurang. Yang pinter banyak, tapi yang bisa diagnosa secara baik, itu kurang. Nah ini salah satunya, dia bilang. Kemungkinan dokter ini pintar memang sekolahnya, tapi kurang bisa di dalam mendiagnosa. Tahukah saudara, Anda tidak akan pernah bisa menyembuhkan suatu penyakit kalau Anda tidak bisa mendiagnosa secara benar. Tahukah saudara, Anda tidak bisa lepas dari khawatir kalau Anda tidak pernah mendiagnosa kenapa Anda khawatir. Hari ini saya mau ajak saudara untuk bisa mendiagnosa kenapa Anda khawatir. Sekali lagi, yang pernah khawatir angkat tangan. Orang jujur masuk surga, haleluya. Amin. Anda pernah khawatir, saya gak mau tanya, yang kedua ini Anda gak usah angkat tangan. Saya gak tahu berapa banyak Anda yang hadir hari ini lagi khawatir, gak usah angkat tangan. Izinkan Tuhan tahu hati saudara. Yang pertama, kenapa saudara dan saya bisa khawatir? Karena saudara dan saya sedang menghadapi kehidupan yang tidak jelas dan tidak pasti. Ada hidup yang pasti? Ada hidup yang jelas? Saudara, kalau semua hidup saudara besok jelas, lusa pasti, lusa lagi tahun depan pasti, Anda gak perlu ke gereja. Ngapain? Gak perlu Tuhan. Karena semua udah pasti, buat apa lagi Tuhan? Betul gak?
Saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini gak ada yang pasti. Cuman satu yang pasti. Apa yang pasti? Ketidakpastian. Yang pasti dalam hidup ini cuma dua. Satu, ketidakpastian. Kedua, mati. Itu pasti. Semua orang pasti mati. Dan semua orang pasti menghadapi ketidakpastian. Jadi besok Anda pasti menghadapi apa? Ketidakpastian. Jadi gini loh saudara, Allah mengizinkan hidup ini tidak jelas, Allah mengizinkan hidup ini tidak pasti, sebab di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakjelasan, Anda perlu andalkan satu pribadi yang tidak berubah, yang punya kekuatan, yang punya kuasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Justru di tengah ketidakjelasan, justru di tengah ketidakpastianlah Anda harus mengandalkan iman saudara kepada Tuhan. Anda harus belajar berserah kepada Tuhan. Anda harus belajar bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau semua udah jelas, kalau sudah mau semua pasti, emang perlu ke gereja? Lah besok udah pasti begitu, buat apa lagi ke gereja? Ke gereja cuma nyanyi-nyanyi doang. Justru Anda perlu ke gereja. Justru Anda perlu Tuhan. Karena besok gak jelas. Karena besok gak pasti. Betul? Setuju saudara? Kalau Anda bilang, Pak, ini ada krisis global ekonomi. Belum apa-apa bro, sis. Saya kasih tahu saudara ya. Saya bukan nakut-nakutin saudara loh. Enggak. Tapi saya perlu jelasin sama saudara. Kalau hal ini terjadi, Anda harus ingat ngomongan saya. Kalau yang namanya resesi, yang namanya krisis global ekonomi, enggak sebanding dengan apa yang saya pikir ini yang bakal terjadi. Anda boleh bilang saya spekulasi, terserah. Enggak apa-apa, Anda enggak percaya juga enggak apa-apa sih, karena ini tidak bicara soal doktrin. Tapi ini sebuah pengertian yang saya dapat ketika saya membaca sebuah ayat firman Tuhan bilang begini. Sekali lagi, aku bukan cuma menggoncangkan bumi saja, tapi akan menggoncangkan langit. Pernah baca ayat itu? Sehingga yang tidak tergoncangkan tinggal tetap, yang tergoncangkan hilang lenyap. Pernah baca ayat itu? Dan kita adalah berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Suatu ketika saya merenungkan ayat itu, saya bertanya, apa yang namanya Tuhan kok goncangan di langit itu apa Tuhan? Tuhan juga ingatkan, apa kira-kira menurut kamu? Saudara mau tahu apa yang terjadi goncangan di langit? Tuhan cuma ingatkan saya begini, apa yang menjadi kebanggaan dan kehebatan manusia di langit? Tahu apa? Kebanggaan dan kehebatan manusia yang di langit? Apa kira-kira? Ada tahu? Satelit. Satelit adalah yang paling hebat yang selama ini semua orang banggakan dan Anda semua, saya, Anda, kita semua sedang diarahkan menuju ke sana. Hidup mengandalkan satelit, transaksi digital. Ya atau tidak? E-banking, e-money, semua ada dompet Anda, dompet digital. Anda harus semua dan Anda akan enjoy, Anda nikmati karena semua digital, Anda gak perlu bawa dompet, dompet Anda ada di HP saudara. Ya? Dan everything, Anda bisa dengan Gojek, GoFood, Grab dan sebagainya. Dan Anda enjoy dengan hidup seperti itu. And suddenly Anda merasa bahwa, this is life is so good. Nah disitulah istilah life is good. Baru Anda akan bilang bahwa life is good. Dan Anda merasa, that is always semua good. Semua mengandalkan digital. Suddenly Tuhan bilang, aku bukan hanya menggoncangkan bumi saja. Langit saat terjadi Tuhan geser itu satelit. Selesai sudah hidupmu dan hidupku. Anda akan kebingungan melakukan transaksi di bumi ini karena satelit yang Anda andalkan tiba-tiba gone. Tiba-tiba bergeser yang Indonesia punya pindah ke Rusia, yang Rusia punya pindah ke Indonesia. Terjadi pergeseran dan Anda sedang mengadakan transaksi online. Entah itu Anda lagi beli barang, entah lagi Anda kirim uang, Anda lagi transaksi internasional. All suddenly, dan terjadi kebingungan. Saudara, pesawat yang mau mendarat, bingung mau mendarat di mana. Dan dia hanya bisa mendarat setelah bensin habis. Dengar, itu akan terjadi kepanikan sungguh besar di atas muka bumi ini. Saya gak bilang itu
mengkhawatirkan saudara, membuat anda khawatir. Enggak, tapi anda harus tahu kalau anda punya Tuhan, anda akan terpelihara karena anda berasal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Memang hidup ini tidak jelas, memang hidup ini tidak pasti. Memang begitu, amin. Yang kedua, kenapa saudara bisa khawatir? Karena realitas hidup, karena fakta. Anda berkata, pendeta kalau ngomong enak, dia gak tahu hidup gua susah. Saudara tahu pendeta juga hidupnya, saudara, gak selalu anda pikir kayaknya enak, enggak. Banyak tantangannya. Makanya ada orang bilang, saudara, profesi yang gampang mati tiga. Yang pertama katanya dokter, dokter umum. Karena terlalu yakin, dia gak pakai masker, virusnya kena dia. Yang kedua, dokter jiwa. Dan dia akhirnya ikut-ikutan sama yang sakit. Sampai gak ketahuan yang mana yang sakit katanya. Ya. Yang satu dokter soal fisik, dokter umum, satu dokter jiwa bicara jiwa. Yang ketiga, pendeta, gembala sidang. Kalau sakit fisik datang ke dokter, kalau sakit jiwa datang ke dokter jiwa, kalau tubuh jiwa dan roh datangnya ke pendeta. Saya tanya, Lazarus waktu sakit, Maria pernah mengutus seseorang untuk ketemu Yesus, bukan? Dan orang ini bilang begini sama Yesus, Yesus, orang yang kau kasihi, sengaja dibilang orang yang kau kasihi, supaya jelas orang ini adalah Lazarus yang dimaksud, sedang sakit. Perhatikan sini, Yesus jawab apa? Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Anda pernah baca ayat itu enggak? Ayat ini, dia bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi justru lewat penyakit ini, anak Allah akan, saya tanya sama saudara ya, lihat ya saya tanya saudara. Kalau anda yang dengar Yesus ngomong begitu, kesimpulan anda apa? Penyakit itu sembuh apa enggak? Hah? Sembuh apa enggak? Coba yang bilang sembuh. Nah, berarti anda waras tuh. Anda waras lah. Orang Yesus yang bilang penyakit ini tidak membawa kematian, justru penyakit ini akan dimuliakan Tuhan. Ya dong, ya kesimpulannya sembuh lah. Waktu dia pulang, faktanya apa? Lazarus mati gak? Aha. Sekarang saya tanya sama saudara. Ketika Anda lihat Lazarus mati, Anda ingat kembali dong, tadi dia bilang penyakit ini tidak membawa kematian. Yang benar yang mana nih? Makanya kita orang Kristen suka begitu. Pendeta kalau ngomong kok lain sama kenyataan. Begitu saudara. Saya tahu gak di sini kejadiannya. Di sana sini begitu. Pendeta kalau ngomong enak realitasnya gak begitu. Saudara kalau anda jadi orang yang diutus Maria. Kalau anda lihat Lazarus mati. Apa yang anda pikirkan? Kok bisa begini? Anda akan kecewa sama Tuhan. Anda akan bingung dengan dia. Betul? Kenapa begitu? Anda akan kenapa begitu? Karena Anda tidak tahu apa yang terjadi sesudah ini. Itu masalahnya manusia hanya bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi pada saat ini. Dia tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Betul? Nah apa yang Anda lewati hari ini, Anda tidak tahu apa yang bakal terjadi 2020 bukan? Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi 2020. Waktu Tuhan bilang bahwa Lazarus tidak akan mati, dia tahu kalau Lazarus akan mati. Tapi dia juga tahu Lazarus akan bangkit. Artinya, dia sudah tahu hidupmu di 2020, sementara Anda belum tahu. Itu yang membuat Anda khawatir. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Makanya pendeta bilang jangan khawatir. Coba sikut sebelah seorang ngerti gak sih lo? Coba bilang gitu. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, realitas bisa berubah? Fakta bisa berubah? Kondisi hidup saudara bisa berubah? Hari ini kita kaya, bisa gak tahun depan jadi miskin? Bisa. Hari ini miskin, tahun depan jadi kaya, bisa? Bisa. Hari ini sukses, tahun depan bisa gagal? Hancur, bisa. Hari ini kita hancur-hancuran, tahun depan kita bisa sukses? Bisa. Nah, pertanyaan saya kalau begitu, kalau realitas bisa berubah, Anda harusnya mau berdiri di mana? Di atas dasar yang bisa berubah atau di atas dasar yang tidak bisa berubah? Satu pribadi yang tidak berubah namanya Yesus Kristus, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Janjinya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, pertolongannya tidak berubah, urapannya tidak berubah, firmannya tidak berubah.
Yang menjadi pertanyaan, Anda akan berdiri di kondisi yang akan bisa berubah atau di kondisi yang tidak berubah? Yang mana Anda pilih? Harusnya. Anda harusnya berdiri di atas dasar yang tidak bisa berubah, bukan? Tapi kita selalu cenderungnya berdiri di atas yang bisa berubah. Karena kita terbiasa hidup dengan fakta. Allah mau Anda berpikir berbeda. Kalau Anda mau melewati 2020, 2021 ke depan, hidupmu tidak perlu dengan kekhawatiran. Anda harus tahu ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Berdiri di atas dasar yang tidak berubah. Makanya kenapa kalau kita terus menerus hidup di dalam realitas, Anda akan khawatir. Haleluya. Amin. Jangan khawatir. Coba bilang sebentar, jangan khawatir. Haleluya. Jadi saudara, itu dua hal yang membuat Anda bisa khawatir. Hal yang ketiga, kenapa Anda bisa khawatir? Karena Anda mendapat informasi. Anda dengar berita, Anda mendapat informasi. Dan informasi itu menakutkan saudara. Dan informasi yang saya maksud bukan hoax. Anda sering main golf dengan pejabat. Anda main golf dengan teman-teman saudara CEO. Dan Anda dengar berita. Dan mereka ngomong bukan berdasarkan hoax. Ada datanya. Tapi Anda harus tahu, dengar baik-baik. Allah kita adalah Allah yang bergerak di atas data. Allah kita bergerak berdasarkan apa yang dia mau lakukan dalam hidup saudara. Tahukah saudara, ketika Elia bernubuat 3,5 tahun Israel akan mengalami kekeringan. Terjadi gak kekeringan? Terjadi. Elia ngalamin gak sebenarnya? Ngalamin dalam periode itu. Tapi Tuhan pelihara dia gak? Caranya Tuhan bilang, kau ikutin aku, dengar aku, di tengah-tengah krisis ada ekonominya Allah. Dengar baik-baik, di tengah krisis ada ekonominya Allah. Data fakta bilang begini, tapi Anda harus percaya ada janji Tuhan, ada kuasa yang lebih dahsyat daripada fakta dan data. Dia tinggal di tepi sungai Kerit, minum dari sungai Kerit, dan daging makanan tiap hari. Ini keto diet. Gak makan karbo, makannya protein. Sekarang yang dikasih Tuhan, dia makan daging, dagingnya disuplai oleh burung gagak. Yang mana sulit untuk terjadi. Karena burung gagak kalau sudah ketemu daging, berarti sudah ada mayat, di situ dia pesta pora, dia akan panggil teman-teman untuk pesta. Tapi hebatnya bisa dipakai Tuhan untuk kasih makan sama Elia. Itu hanya bisa terjadi dalam sistem ekonomi Allah. Sesuatu yang kelihatan tidak mungkin bisa terjadi. Jangan dengerin data melulu, bro. Alkitab jelas bilang, iman timbul dari pendengaran akan data. Atas informasi gitu. Atas firman Tuhan. Imanlah yang membuat tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudara jelas? Itu 3 alasan utama. Ada lagi yang lain, tapi 3 alasan utama kenapa orang jadi khawatir. Nah sekarang bagian terakhir adalah gimana supaya saudara tidak khawatir. Are you ready? Anda siap? Saya baca ulang di dalam Matius tadi. Ada satu kata yang menarik, ayat 32. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu, coba bilang Bapak saya, di surga tahu. Bapak di surga tahu. Oke, saya mau kasih tahu saudara satu hal ya. Ini bukan kebetulan kata itu, Bapakmu di surga tahu. Tidak kebetulan. Murid-murid pernah nanya sama Yesus gini, ajarkan kami berdoa. Pernah? Terus Tuhan ajarin doanya gimana? Yang pertama dia bilang apa? Bapa kami yang di, apa ada hubungannya dengan ayat ini? Jelas ada. Karena bicara Bapa. Dengar baik-baik. Dengar ya. Mungkin Anda jarang dengar khotbah ini. Dari pendeta yang lain. Dengar baik-baik. Orang Kristen punya 2 jenis. Ada 2 jenis. Anda siap? Jenis yang pertama, orang Kristen dengan mental yatim piatu. Mentalitas yatim piatu. Saudara mau tahu yatim piatu mentalitasnya gimana? Dia gak tahu dia mau makan apa besok. Dia gak tahu bagaimana hidupnya besok. Apa yang dia lakukan? Dia harus fight. Dia harus bergumul. Dia harus cari jalan untuk bisa makan hari ini dan besok. Betul? Karena dia gak punya orang tua. Dia gak tahu masa depannya kayak apa. Dia harus to fight. Nah fightingnya, pergumulan dan perjuangannya, kadangkala
cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara untuk dia survive. Itulah anak-anak yatim. Anda ngerti? Makanya anak yatim gak tahu bagaimana masa depannya. Kalau gak ada yang mengarahkan bisa hancur hidupnya. Setuju? Itulah orang yatim. Yatim fight, takut hidupnya nanti gimana. Dia gak tahu karena dia gak pernah ada orang tua yang memelihara hidupnya. Orang Kristen yang kedua adalah mentalitasnya dia sebagai seorang anak. Makanya Tuhan bilang, bapamu, karena Anda punya bapa, namanya bapa di sorga. Anda tidak boleh punya mentalitas seorang yatim, Anda harus punya mental seorang anak. Oke, saya tanya saudara, orang tua di sini yang punya anak angkat tangan. Oke, oke. Apakah anakmu pernah khawatir sama saudara bilang begini, Pak, Ma, besok ada makan enggak? Pak, Ma, besok saya pakai baju apa? Pak, Ma, besok sekolah bayar enggak? Pernah begitu anakmu? Tidak. Justru yang khawatir bapaknya, anak ini besok makan bisa enggak? Anak ini bisa sekolah enggak? Ayo, saya mau tanya, betul atau enggak? Anakmu tidak khawatir, yang khawatir orang tuanya, betul? Anakmu kadang-kadang gak tahu masa depannya mau bagaimana, tapi Anda sebagai orang tua yang bijak, Anda mempersiapkan anakmu untuk masa depannya. Sekolahnya dipilihin, betul? Ambil apa Anda arahin, iya atau enggak? Itu orang tua yang waras, betul? Tahukah bapamu di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu? Anda harus tahu, Anda tidak boleh menjadi mental seorang yatim. Anda punya mental seorang anak, karena anak tahu bapaknya pasti menyediakan besok makan, besok pakai, dan orang tuanya pasti menyediakan apa yang ada di masa depannya. Kalau orang tua di dunia seperti itu, apalagi bapakmu di sorga. Hah? Oh, come on. Tanya sebelah saudara, kamu yatim atau anak? Tanya sebelah saudara. Saya kasih tahu saudara, enggak semua orang Kristen anak. Banyak orang Kristen ke gereja rajin, tapi mentalnya, cara hidupnya, pergumulan hidupnya sama persis kayak yatim. Karena takut besok mau makan apa. Gak pernah bisa berserah. Gak bisa mengandalkan Tuhan. Gak percaya kalau Tuhan sediakan. Banyak orang kayak gitu. Tapi Anda harus bangun mentalitas. Saya ini anak. Tuhan tahu kebutuhan saya tahun depan. Kira-kira Tuhan tahu kebutuhanmu tahun depan? Halo? Kira-kira Tuhan tahu kalau Anda punya kebutuhan teman hidup bagi yang belum menikah? Maksud saya, yang sudah menikah udah gak usah nanya teman hidup. Kalau Anda tidak bisa melihat dirimu anak, karena jati dirimu bergeser ke yatim, jangan heran ke gereja cuma ibadah. Tapi pulang gereja, you fight. Seolah-olah Anda gak punya Tuhan. Persis kayak orang dunia yang seolah-olah gak punya Tuhan. Makanya kita seperti bangsa yang tidak kenal Allah, hidup dalam kekhawatiran. Sikut sebelah saudara bilang lagi, jangan khawatir. Amin. Kedua, penutup terakhir. Karena angka sudah 0-0. Itu namanya skornya seri 0-0. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Siapa di sini yang pernah ngalami pertolongan dan kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Yang pernah? Coba pakai wuh gitu. Bagus juga. Ya, itu bagus juga. Anda ngalami kebaikan Tuhan? Ngalami pertolongan Tuhan? Oke. Kalau Anda mau lepas dari khawatir, renungkan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selama ini Anda sudah alami. Manusia punya tendensi lebih gampang merekam yang menyakitkan daripada pertolongan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya gembala sidang. Kenapa kok gembala sidang? Karena gembala sidang punya pengalaman banyak soal beginian. Kita sudah fight, kita sudah habis-habisan, kita sudah berikan yang terbaik, kita sudah layani yang terbaik. Sekali waktu kita khotbah salah ngomong. Namanya pendeta kalau ngomong kan suka bisa salah ngomong. Slip, bisa slip, betul ya? Salah ngomong, tersinggung dia. Halo? Anda pernah tersinggung gak pendeta khotbah? Pernah gak? Gak pernah, bagus, puji Tuhan. Bagus. Walaupun saya tahu orang bohong, orang pembohong ada tempatnya di neraka.
Begitu salah ngomong, salah kasih nasihat, salah kita ngomong, salah lakukan sesuatu, habis kita viral. Viral sampai the whole world, seluruh dunia, sorga dan neraka tahu. Dan bukan cuma itu, saudara. Kita akan diingat kejelekan kita seumur hidup mereka, bahkan sampai Maranatha. Tapi kebaikan kita gak diingat. Gak percaya, coba jadi pendeta, coba anda alami. Manusia ketika apa yang dia inginkan tidak Tuhan genapi, tidak terjadi, malah kesulitan terjadi dalam hidupnya. Kecewa berat sama Tuhan. Padahal selama ini hidupnya banyak ditolong Tuhan. Ya atau enggak? Orang Kristen banyak yang kecewa sama Tuhan, lupa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Banyak yang begitu. Tapi dia lupa selama ini Tuhan sudah tolong. Betul? Kalau anda tidak mau khawatir, renungkan kebaikan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tolong saudara sampai hari ini, percayakah Tuhan akan tolong saudara tahun depan? Percayakah Tuhan akan tolong saudara tahun 2021? Ada amin? Karena Allah kita adalah yang sama, tidak berubah dulu sekarang dan selamanya. Ebenezer! Kalau dia bisa pimpin saudara sampai tahun ini, percayakah Tuhan pimpin saudara sampai tahun depan? Percayakah Tuhan pimpin saudara 2021? Percayakah Tuhan akan pimpin sepanjang hidup saudara? Karena Tuhan bilang, aku tidak pernah meninggalkan engkau sampai pada kesudahan alam. Jangan renungkan yang jelek-jelek, renungkan yang baik. Amin. Saya percaya kekhawatiran tidak akan pernah lagi masuk dalam hidupmu. Anda akan berjalan terus, Anda terus mengandalkan Tuhan. Ingat, hidup memang tidak pasti. Hidup memang tidak jelas. Udah pasti emang begitu. Udah. Mau diapain lagi? It's given. Ya udah gitu mau apa? Jalani aja sama Tuhan. Amin. Realitas. Realitas bisa berubah kok. Percaya aja sama Tuhan. Berdiri di atas dasar yang tidak berubah. Dan jangan terlalu banyak mendengarkan data. Walaupun itu benar. Saya gak bilang itu hoax. Tapi Anda harus dengar firman. Amin. Dan jadilah mental anak, bukan mental yatim. Renungkan kebaikan Tuhan. Saya sangat percaya Anda akan merdeka dari rasa khawatir. Mari kita arahkan hati kita datang kepada Tuhan.